saat menghadiri Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan berkomitmen mendorong perdagangan yang terbuka, teratur namun tetap adil. Presiden Prabowo menyebut APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik, sehingga menegaskan bahwa posisi Indonesia terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil. Sebagai salah satu ekonomi terbesar, Indonesia pun berkomitmen agar terus berperan aktif memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral pada beberapa pemimpin negara. Hal itu untuk membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang. Selain itu, meningkatkan investasi dan menjajaki kerjasama baru yang saling menguntungkan.